guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau akhirnya nonton ini Blackpink X PUBG Mobile ya guys, yang mereka ngeluarin animasi gitu ya, bukan animasi sih, tapi kayak MV Ready for Love ya guys. Ini udah ada leaknya sih sebelumnya udah ada leak untuk lagu Ready for Love ini guys, yang dileak oleh apa ya, orang Cina kalau nggak salah, produser di Cina atau siapa gitu, pokoknya sebelum lagu ini keluar. Dan aku baru sempet untuk nonton MV-nya karena aku baru inget kalau ada lagu Ready for Love ini guys, yang muncul ya di MV-nya, di MV Blackpink ini guys. Dan ini walaupun udah telat banget, tapi gue masih pengen untuk tahu sih gimana MV ini dibuat dan gimana keseluruhan muka-mukanya mereka guys. Karena yang aku tahu, yang aku lihat paling jelas itu cuman Lisa doang. Jadi aku nggak tahu yang lainnya, Jisoo gimana mukanya di sini, terus Jennie sama Rose gimana mukanya juga aku nggak tahu. Jadi aku pengen nonton sekarang untuk MV ini, Ready for Love by Blackpink X PUBG Mobile. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kalau subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja untuk nonton dan denger lagunya secara full, karena gue juga belum denger lagunya secara full, cuman beberapa cuplikannya itu yang ada Lisa-nya kayak gitu guys. Jadi kita langsung aja untuk nonton Blackpink X PUBG Mobile Ready for Love music video. Oke. PUBG banget ya. Suaranya Rose. Oh, Rose gitu. Ih, rada agak beda ya. Oh, Rose gini. Ah, I see. Ini Jisoo, suara Jisoo juga. Soalnya Lisa, nah ini Lisa. Nah Lisa kan lebih agak mirip ya, mirip kalau Lisa. Ah, ini PUBG ya, gue tau. Gue pernah mainin Jennie. Rose lagi. Yang bener sih yang gue lihat, kayaknya paling-paling pas mukanya sama aslinya itu cuman Lisa doang, karena memang susah sih untuk buat apa kayak gini, animasinya kayak gini, jadi bentuk mukanya kayak gitu tuh bakal susah banget sih. Tapi ini gue yakin juga mereka pasti butuh berbulan-bulan untuk buat animasinya kayak gini guys, karena emang sesulit itu buat animasi ya. Sayangnya lagu ini jadinya nggak ada ekspresinya gitu loh guys, untuk waktu dinyanyiin sama animasinya. Padahal lagu ini kan emang seru banget gitu ya, cuman jadinya nggak ada ekspresi dari penyanyinya gitu. Jennie paling beda sih. Ready for love. Ah,
Jisoo makin lama dilihat makin mirip sama aslinya. Entah dari jauh entah kenapa. Wah, matanya bagus banget. Keren sih. Kalau untuk lagu sama musiknya sih YG banget ya, dan ini memang Blackpink banget sih. Jadi nggak usah diragukan lagi, enak enggaknya di telinga sih pasti cocok gitu guys kalau sama aku ya. Tapi di sini emang MV-nya jadinya rada aneh, mungkin karena memang baru pertama kali aku juga ngelihat animasinya Blackpink gitu ya, jadinya masih belum terbiasa sama animasinya gitu guys, karena nyanyinya jadinya nggak ada ekspresinya. Tapi overall untuk pembuatan mereka mau buat special track ini, special track Ready for Love ini, itu keren banget sih bagi PUBG yang kerjasama sama Blackpink kayak gini guys, karena ini baru pertama kali juga untuk Blackpink kerjasama sama mobile game kayak gitu dan dibuatin lagu malahan sama Blackpinknya gitu guys. Keren banget sih. Oke guys, itu aja untuk reaction aku. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman kalian supaya teman-teman juga nonton. Dan bagi kalian yang ingin nonton reaction ini, kalian bisa langsung ke channel aku cek di videonya, atau bisa langsung klik playlist di atas untuk playlistnya Blackpink. Terima kasih guys. Bye!